Jadi hari ini saya sendiri ya Lur, untuk menuju ke Dusun Kemejing ini di Kabupaten Wonosobo, terus kecamatannya Kemalang Lur. Saya sendiri Lur, hanya ingin melihat bagaimana keindahan desa yang katanya mempunyai dusun yang berumah atau rumah warga yang berwarna-warni Lur. Ini kita lihat dari sini ya Lur, coba. Memang benar Lur, jadi dari sini rumah warga itu berwarna-warni ya Lur, ada yang merah, ada yang kuning, terus ada yang biru. Ini sangat luar biasa Lur, coba kita lihat nanti kalau kita berjalan ke atas dusun sana, terus melihat semua keindahan alam di sana bagaimana Lur. Terus kalau yang belakang ini Lur, luar biasa ini persawahan Lur, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Hari ini saya berada di Kecamatan Watu Malang ya, Kabupaten Wonosobo, di Desa Larangan Kulon, tapi dusunnya adalah Kemejing Lur. Jadi hari ini saya akan melihat desa yang rumahnya itu warna-warni Lur. Jadi ada yang warnanya kuning, merah, biru, dan ini hampir semua dusun ini kompak Lur. Di depan dusun ini, di depan adalah tanaman padi Lur, di padi semua Lur. Di depan ini belum siap panen, tapi kalau rumah-rumahnya di sini Lur hampir semuanya kompak Lur. Kalau di bawah sini ada warnanya kuning, biru, kuning, biru Lur. Jadi banyak kolam juga di sini Lur. Jadi sini adalah salah satu dusun yang mempunyai potensi pariwisata yang bagus ya Lur. Karena dengan rumah yang berwarna-warni ini pastinya mencerminkan bahwa warga di sini itu kompak Lur, gotong royongnya luar biasa. Terus pasti mempunyai potensi selain cat yang berwarna-warni ini Lur, karena di belakang atau di belakang di bawah ini banyak sekali aliran sungai mungkin dimanfaatkan untuk biasanya tubing Lur. Jadi nanti kita akan tanya kepada warga di sekitar sini. Ini sangat menarik Lur. Walaupun saya kesininya itu sekitar jam berapa ya, jam setengah tiga Lur, sudah sore, tapi desanya luar biasa Lur. Benar sekali Lur, apa yang saya duga ternyata aliran sungai ini yang di depan desa ini Lur, ini biar dimanfaatkan sebagai tubing adventure ini Lur. TXT tubing kali tunda adventure ini tidak tahu sekarang masih aktif atau tidak, tapi yang jelas ini pernah digunakan karena banyak sekali foto-foto Lur untuk wisata-wisata yang pernah menggunakan kali tunda ini sebagai tempat area rekreasi tubing Lur. Ini luar biasa kalau dikelola, mungkin sudah dikelola dengan masyarakat ya kan, tapi karena mungkin kemarin-kemarin faktor corona dan lain sebagainya sehingga belum berjalan lagi Lur, karena ini juga hari libur, tapi belum melihat satupun orang yang bermain tubing di sini Lur. Tapi alirannya di sini cukup lumayan deras ya Lur, karena mungkin mengambil airnya ini memang dari aliran sungai Serayu yang berada di sebelah sana Lur. Jadi coba besok-besok kalau kita ke sini ada orang yang sedang tubing atau tidak Lur pas hari libur. Ini luar biasa desa di sini Lur, sangat indah, sangat menarik, potensi alamnya juga luar biasa, kekompakan warga juga luar biasa Lur. Coba kita lihat nanti ke apa namanya, masuk ke dusun ini bagaimana keadaan ataupun aktivitas warga yang berada di dalam.
Jadi saya menyusuri jalan yang dari bawah ya Lur, yang ada aliran sungainya Lur. Coba kita lihat warga yang sudah ngarit Lur. Pak, nyuwun sewu, nek mriki sih dusun pundi? Kemejing. Kemejing. Ini mancen cete warna-warni kata dingin apa? Oh, enten tuh bingit tapi. Ada sih gue tapi pun buatan set operasi apa? Oke, tak sih yang kalah-kalah. Oh, kalah-kalah mawon. Oh, oke. Oh, ini sering bingung sih. Sering dikelola malah ya tadi gue. Aduh, ini gedung ini gue semua di. Gedung pun di. Ini set mau dicor nih. Oh, ini gini ngandapi. Oh, oke. Matur suwun Pak. Oke. Enggak. Oh, jadi saya tanya kepada salah satu warga Lur, memang masih aktif sebenarnya tubing di sini Lur, tapi memang kelolanya masih dalam perbaikan sehingga belum beroperasi Lur. Ini biasanya sungai yang dibuat untuk tubing ya Lur. Terus aliran sungai di sini juga dimanfaatkan Lur. Ini ada kolam ikan milik warga Lur, jadi juga dimanfaatkan untuk kolam ikan milik warga. Terus samping kiri juga banyak ini ya Lur, apa namanya, sayur-sayur Lur, tanaman-tanaman buah. Desanya juga sangat asri Lur, rumah-rumahnya juga bersih. Saya nakil mau bermain badminton. Main badminton dek. Jadi karena mungkin sudah pulang sekolah ya Lur, banyak yang bermain badminton Lur. Ini desanya sangat asli Lur. Terus ini Lur, luar biasa kolamnya, dibikin kolam semua di depan warga Lur. Kebanyakan kolam yang berada di warga ini adalah kolam ikan hias ya Lur. Jadi ikannya itu ikan mas Lur, atau bahasa orang desanya ikan bandung. Tapi ini adalah ikan mas, warnanya ada yang merah, terus ada beberapa ikan apa ini namanya yang bisa besar itu seperti drag pak ya, ikan drag atau apa ya. Ini yang dibudidaya oleh warga sekitar Lur. Jadi ini Lur, bahasanya sungguh luar biasa indah. Masih tempo dulu ya Lur, jadi kebanyakan memang kalau belum permanen ini warnanya seperti ini. Jadi ukurannya tidak begitu tinggi, terus agak lebar, ini seperti rumah-rumah yang berada di Malang seperti zaman dulu Lur. Kalau yang lain kan sudah permanen, tapi yang itu sudah tempo dulu Lur. Kita lihat. Ini Lur, jadi rumah-rumahnya seperti ini, sangat indah dan rapi ya, warnanya juga hampir sama Lur, ada yang kuning biru. Depannya juga banyak bunga-bunga Lur. Ini juga, ini ada kolam lagi Lur. Kolamnya juga kayaknya tetap sama Lur, ikannya adalah ikan emas ya Lur, ikan emas. Dan itu juga ada warga yang sedang mengambil apa namanya rumput untuk dimakan oleh ikan Lur. Nah niki napa dicet kados niki pun pinten tahun Pak niki dicet warna-warni niki enten sing kuning enten napa niki tahun pinten dicet niki. Lurah anak. Oh, lurah enggal njuk langsung di atas niki berarti. Oh. Jadi pas lurah enggal njuk di sama atas niki lah nek wisata niki si tubing niki si niki sing biasane lari-lari ceburan teng mriki niki sami mawon. Lurah enggal njuk damel niku tubing niku. Oh. Sakarene lurah iki tubing ben. Oh, mbon enten berarti tubing. Oh. Oh, dereng dangu berarti. Ya, terusun, Pak.
Baik, Lur. Jadi ternyata di sini itu Larangan Kulon mempunyai 4 dusun ya. Salah satunya adalah Kemujing. Dan beberapa saya membaca di Wikipedia itu ternyata ada sejarah. Ketika dulu itu di sini adalah hutan belantara ya, Lur. Tapi ada orang yang berburu di area sini terus meninggal dan ada kijingnya atau petilasannya di sini, Lur. Tapi entah bagaimana benar atau tidaknya, tapi yang jelas saya membaca di sumber Wikipedia ini, Lur. Jadi ada 4 dusun, salah satunya adalah ini, dan semuanya mempunyai cerita-cerita tersendiri. Tapi yang jelas desa ini luar biasa, Lur, secara kekompakan warga maupun secara potensi pariwisata bisa dikelola dengan sangat baik, dan sangat baik pasti akan menghasilkan pundi-pundi apa namanya ya, keuangan lah untuk masyarakat desa itu. Apalagi dengan potensi tubuhnya air yang seperti ini luar biasa. Baik, nanti saya akan lanjut untuk ke jalan yang atas ya, Lur. Bagaimana juga rumah-rumah yang berada di atas, banyak sekali burung darah ya, Lur. Semua warna rumah di sini, hampir yang di dalam juga berwarna-warni, Lur. Sama saja adik Lur. Jadi desanya itu berundak-undak ya, Lur. Jadi coba kita lihat yang paling atas itu, Lur. Nah, kalau kebanyakan yang berada di atas ini warnanya warna merah, Lur. Warna merah sama warna hijau. Ini juga sama, Lur. Ini sepanjang jalan yang berada di tengah ini warnanya merah, Lur. Di halaman depan rumah warga juga banyak yang menanam sayur ya, Lur. Jadi digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan memasak seperti sayur. Ini loncang ya, Lur, loncang. Terus ini adalah kangkung. Nih, kangkung juga ada. Terus yang di sini adalah lombok, Lur. Jadi memang selain potensi wisata, rumah yang berwarna-warni dan ada air untuk tubing, tapi juga di sini memanfaatkan halaman depan rumahnya sebagai tanaman untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau bumbu palawija juga banyak di sini, Lur. Nah, kita juga melihat gang rumah yang paling nomor 3. Di samping kanan dan kirinya juga rumah-rumah yang berwarna warni ya, Lur. Ini ada yang warna merah juga. Terus memang kalau rumah dulu itu memang masih menggunakan batunya, itu menggunakan temboknya masih menggunakan batu ya, Lur. Terus ada yang masih menggunakan kayu. Terus ini juga ada yang menanam jenis rempah-rempah kapulaga, Lur. Di luar biasa indah. Dan rumah warga juga masih banyak yang menanam bunga, Lur. Coba kita lihat untuk gang yang paling atas sendiri, Lur. Ayo, Pak. Nang jagung, Pak. Nggih. Oh. Di sate ya, Mas. Nggih, dusun warna-warni. Iki sate mboten. Oh, nggih, monggo. Jadi, Lur, rumah-rumah warga di sini memang dari bawah sampai atas itu berwarna-warni ya. Hampir semuanya. 80% semua.
kita naik ke atas ya Lur. Jadi ini adalah gang yang nomor 4 tadi. 1, 2, 3, 4, oh, ini yang nomor 5. Desa yang paling atas sendiri Lur. Atau rumah yang paling atas sendiri ya Lur. Jadi dusun ini berundak-undak ya Lur. Ada 5 undakan yang memang sangat curam kalau menurut saya. Terus di depan itu kemarin informasi memang baru saja dibangun jalan, diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati, jalan untuk menuju rumah yang paling atas ini Lur, dari jalan yang di sana Lur. Kalau kita melihat dari atas ini Lur, sebenarnya penampakannya seperti ini Lur. Nah, desa yang berundak-undak seperti ini Lur. Tapi kalau dilihat dari sisi sini tidak kelihatan ya Lur untuk warna-warninya, tapi kalau dari sisi yang sebelah akan masuk desa kelihatan. Jadi ini adalah rumah yang paling terakhir, yang paling atas Lur, warna kuning dan warna merah juga. Itu yang paling terakhir adalah. Ini adalah jalan yang baru saja dibangun ya Lur. Ini jalan yang baru saja dibangun, luar biasa. Kalau di bawah itu sudah kalis kayu. Ini yang menurut saya perlu ditiru oleh warga-warga sekitar, baik di dalam kota maupun di luar kota ya Lur, tentang bagaimana memanfaatkan potensi-potensi wisata yang berada di desa. Salah satunya adalah contohnya seperti desa ini Lur, mempunyai letak geografis struktur dusun itu ke bawah, terus dicat warna-warni. Kalau dilihat dari jalan Agung Mas itu sudah kelihatan. Terus yang kedua, mereka mempunyai potensi yaitu aliran sungai yang dimanfaatkan untuk tubing Lur. Nah, dua ini bisa mempengaruhi faktor ekonomi juga Lur, karena kebanyakan banyak yang berwisata di sini, membayar, terus masuk dalam kas desa dan dikelola oleh pemuda, baik itu pemuda maupun orang-orang generasi lama. Tapi yang jelas ini sangat bermanfaat untuk kemajuan desa ataupun dusun. Ini sangat luar biasa Lur, sangat luar biasa bagus. Dan kebanyakan juga memang banyak potensi-potensi apa ya namanya, pembuatan kolam-kolam ikan. Di sana juga masih banyak kolam ikan ya Lur, ada 1, 2, 3, 4. Jadi desa, rumah-rumah yang berada di bawah ini bisa digunakan untuk sumber ekonomi, yaitu adalah perikanan, baik itu dikonsumsi ataupun nanti dijual kembali. Jalan-jalan Mbak. Nggih. Lur, ternyata di tengah-tengah desa dusun juga dibuat, nah ini Lur, taman bunga seperti ini ya Lur. Jadi RT ini malah yang membuat adalah RT 2 Lur. Jadi di pertigaan gang yang akan masuk ke RT mungkin dibuatkan taman seperti ini Lur. Ini kekompakan warga yang luar biasa, mantap, perlu untuk kita tiru Lur. Ini jalannya juga sudah bagus. Kita lihat bawah lagi Lur. Baik, bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe untuk channel saya, monggo secara bondong-bondong karena gratis, supaya kita bisa lebih berkembang lagi Lur. Bisa menjelajahi kota-kota yang di luar Wonosobo, dan khususnya adalah desa-desa yang berada di Kabupaten Wonosobo yang memiliki potensi-potensi wisata maupun keindahan alam yang bagus. Dan juga ada kekompakan warga di dalamnya, kita akan mengunjungi itu. Jadi itu tadi Lur, video saya yang berada di Dusun Kemecing ya, larangan desanya Larangan Kulon, terus kecamatannya adalah Watu Malang, terus kabupatennya Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
dan ini adalah suasana perdesaan yang memang perlu kita tiru. Cara kekompakan maupun gravitas warga yang di sini, rumahnya dicat warna-warni, terus potensi alamnya juga digunakan untuk potensi wisata, ini sungguh luar biasa. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan video saya, dan bisa menginspirasi perangkat-perangkat desa maupun pemerintah-pemerintah desa yang di luar Kabupaten Wonosobo maupun di dalam Kabupaten Wonosobo. Terima kasih.